Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina muhammad abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat serta limpahan kurnia daripada Allah. Dengan izinnya kita sama-sama dapat berkumpul dan kita dapat berhimpun pada malam ini dengan izin Allah atas urusan untuk kita menjayakan majlis ilmu yang penuh barakah pada malam ini, yang mana tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, segala apa yang kita cuba memberikan komitmen pada malam ini tuan-tuan adalah untuk kita mengisi ruang rohani kita untuk memenuhi keperluan yang perlu kita isi pada malam ini untuk tuntutan jiwa kita supaya kita mendapat rahmah dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita nak sambung pengajian kitab Al-Adabul Mufrad, iaitu sebuah kitab yang menghimpunkan hadis-hadis yang menceritakan tentang akhlak, iaitu adab dan akhlak. Ini satu kitab yang sangat-sangat istimewa yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yang khusus cerita tentang akhlak. Tapi kita masih lagi berada dalam bab berbuat baik kepada ibu bapa. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita baca hadisnya tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. An Abi At-Tufail radhiyallahu anhu qala su'ila Ali hal khassakum an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam bi syai'in lam yakhussa bihi an-nasu kafatan. Qala ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi syai'in lam yakhussa bihi an-nasa illa ma fi qirabi sayfi thumma akhraja sahifatan fa idza fiha maktubun la'anallahu man dhabaha li ghairillahi la'anallahu man saraka manar al-ardi la'anallahu man la'ana walidayh la'anallahu man awa muhdithan. Baik, riwayat daripada Abu Tufail radhiyallahu anhu, beliau berkata, suatu hari ketika Serina Ali bin Abi Talib ditanya, apakah Nabi telah mengkhususkan kalian dengan sesuatu yang tidak dikhususkan dengannya akan manusia seluruhnya? Beliau iaitu Serina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu telah menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan kami dengan sesuatu yang tidak diususkan ke atas manusia yang lain melainkan apa yang ada pada sarung pedangku ini. Kemudian beliau radhiyallahu anhu mengeluarkan satu lembaran yang termaktub padanya, yang tertulis, Allah telah melaknat siapa yang menyembelih kerana tujuan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah melaknat sesiapa yang mencuri batas-batas sempadan tanah. Yang ketiga, Allah telah melaknat sesiapa yang melaknat kedua-dua ibu bapanya. Allah telah melaknat sesiapa yang membantu, yakni melindungi orang yang melakukan kerosakan di muka bumi. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang panjang, yang mana hadis yang diriwayatkan daripada seorang sahabat namanya Abu Tufail radhiyallahu anhu. Saya lupa nama sahabat ni. Yang mana beliau ni adalah sahabat Nabi yang terakhir meninggal dunia tuan-tuan. Dia yang antara sahabat yang paling muda, tetapi dialah yang paling akhir.
Ada sekali itu pada penghujung sekali, dia dah berada di penghujung nyawa, dia kata tidak ada di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala seorang pun hidup di kalangan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali aku. Nampak? So Abu Tufail ni dia meriwayatkan daripada Sayyidina Ali ketika orang ramai bertanya kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, ada tak benda yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khususkan kepada kalian yang mana tidak diberikan pada orang lain? Ada tak kelebihan-kelebihan yang diberikan kepadanya ke tidak ada pada orang lain? Maka Sayyidina Ali kata tidak ada, sama saja, kami semua sama saja, tak ada kelebihan, tak ada keistimewaan. Ini disebutkan sebagai keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada kelebihan diberikan, tuan-tuan. Ya, sama saja, tetapi kelebihan seperti Sayyidina Ali ini, mereka diamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah atas ketaatan mereka terhadap Allah dan ketaatan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, keistimewaan mereka, mereka bersama-sama dengan Nabi. Mereka meriwayatkan hadis Nabi. Mereka belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat wahyu itu turun. Itu kelebihan para sahabat. Ya, maka dia kata tidak ada kelebihan yang aku ada, ya, cuma yang aku ada ni iaitu sarung pedang, ya, sarung pedang yang mana diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, ni antara kelebihanlah. Tak ada apa kelebihan, maksudnya Sayyidina Ali ni dengan para sahabat yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam layan sama saja. Cuma kelebihan Sayyidina Ali ni dia menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata tidak ada apa yang kelebihan pada aku kecuali apakah yang dimaksudkan dekat sini, tuan-tuan, adalah pemberian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarung pedang. Ya, sarung pedang yang diberikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, kemudian dia mengeluarkan satu lembaran. Dalam sarung pedang tu ada kelebihan. Ada satu tercatat yang tertulis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat yang reti menulis. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pandai menulis, tetapi Nabi perintahkan supaya menulis beberapa wasiat untuk disampaikan. Kemudian kertas itu, lembaran itu dimasukkan ke dalam sarung pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sarung pedang yang dalam itu ada lembaran yang berupa pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diberikan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bila diberikan kepada Sayyidina Ali, maka ditanya, apa kelebihan kau Sayyidina Ali? Aku tak ada apa-apa kelebihan, tetapi aku diberikan sarung pedang, hadiah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalamnya ada pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu peringatan. Apakah peringatan yang tertulis dalam lembaran itu? Iaitu la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Wah, sesiapa, Allah Subhanahu wa taala melaknat sesiapa yang sembelih selain daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Sembelih bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sembelih disebabkan berhala. Ini unsur-unsur syirik yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak membungkam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak membenam ajaran-ajaran jahiliah. Yang mana apabila seseorang itu ingin menyembelih binatang ternakannya, mestilah kerana Allah, dan tidak lain menyebut melainkan nama Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, barulah binatang tu halal dimakan. Ya, barulah terima ibadah korban itu, tuan-tuan. Kalau disembelih atas sebab nama berhala, maka sia-sia, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima, dan Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan seseorang itu yang menyembelih selain kerana Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang syirik. Mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka ini satu perkara yang sangat-sangat bahaya untuk akidah itu sendiri. Ya, dan apabila seseorang itu sembelih bukan kerana Allah, bahkan sembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka binatang itu menjadi bangkai, dan bila bangkai hukumnya haram untuk dimakan. Ya, walaupun disembelih, ya, urat wijidan dengan halkum itu terputus kalau ikutkan syarat, tapi tak cukup syarat iaitu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka makanan itu bangkai. Walaupun ikut syaratnya putus uratnya lekap, tetapi hukum memakan bangkai ini adalah haram. Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu dalam Al-Quran. Allah menyatakan hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah, diharamkan ke atas kamu bangkai, begitu juga darah dan daging babi, dan yang disembelih bukan selain daripada Allah Subhanahu wa taala.
maka ini perkara dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi kalau kita pergi mana-mana tuan-tuan, tak boleh kita nak makan makanan yang disembelih bukan orang Islam ataupun yang bukan disembelih oleh ahli kitab. Ya. Tapi ahli kitab yang ada sekarang ni kalau dekat negara barat, ya, tak ada lagi ahli kitab dah. Sebab apa? Mereka kebanyakannya sudah tidak beragama. Free thinker. Kalau nak makan pun sembelihan ahli kitab Yahudi, kosher. Ya. Dia sembelih lebih kurang macam kita jugalah. Dia sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Tuhan kita juga, cuma dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ada penyelewengan terhadap agama. Tapi asas-asas agama tu ada macam kita juga. Tapi dibenarkan, itu sepakat para ulama, boleh makan makanan yang disembelih oleh orang Yahudi yang beragama Yahudi lah. Kalau dekat negara barat, Kristian susah. Sebab apa? Kebanyakannya tidak beragama lagi dah. Yang sudah tidak beragama, yang beragama Kristian tinggal apa tuan-tuan? Yang mana orang tua-tua saja. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan disebut la'anallahu man saraqa manaral ard. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala melaknat sesiapa yang mencuri batas-batas sempadan tanah. Oh, ini jangan main-main. Jangan kita ambil dan jangan kita merampas tanah orang. Itu benda yang haram tuan-tuan, ditakuti benda itu akan menyebabkan kita ini mendapat siksaan yang begitu dahsyat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, yang mana Nabi bersabda, sesiapa yang mengambil ataupun merampas tanah sejengkal yang bukan daripada haknya, maka akan dia akan dihimpap dengan 7 petala bumi. Nampak tak? 70 petala bumi, sab'ina ardina disebutkan. 7 petala maksudnya dihimpap dengan kepadatan tanah yang setinggi 70 kali ganda. Saya tak dapat bayanganlah. Siapa merampas sejengkal, sejengkal tuan-tuan, bukan satu hektar, sejengkal, maka itu hukumnya dia dikira sebagai orang yang merampas harta bukan hak miliknya. Termasuklah hak milik kerajaan tuan-tuan. Ya. Kalau hak milik kerajaan, hak kerajaan, ya, kita kena ikut pemerintah. Kita kena taat pada pemerintah. Ya, tak boleh kita sembarangan nak buka tanah, tak boleh kita nak hijack tanah tu kecuali dengan izin pemerintah. Ya, kalau tuan punya negeri itu ataupun membenarkan ataupun pejabat tanah membenarkan, ya, ataupun itu tanah milik kita, tidak menjadi masalah. Tapi kalau kita main hijack saja, benda ni jelas haram, itu milik hak kerajaan. Kalau milik hak kerajaan, tetap milik orang tuan-tuan. Yang pasal apa? Kerajaan yang menyelenggarakan tuan-tuan. Macam contoh kan, ada orang dia ada tanah lapang dekat depan tu. Tempat tu bukan tempat untuk buat bangunan, dia pergi buat bangunan tuan-tuan. Ya. Takut-takut benda itu akan menyebabkan perkara ini merampas hak orang lain. Ya, tapi kalau kita letak kereta kat depan tu, ini sampai buat atap apa semua tu, wallahu alam lah. Saya tak berani cakap. Tapi kalau ikutkan ikut undang-undang, salah tu kita buat tanah di atas tanah kerajaan. Tapi as long kerajaan tak peduli, tak bising, dia tak runtuhkan, tak ada masalah lah. Mungkin, ya. Tapi one times dia datang, dia nak robohkan, kita jangan marah pula. Ya tak? Kan ada kes dekat Sungai Buloh tu kan. Ya? Jadi ada majlis perbandaran, dia balas dendam. Dia robohkan tempat-tempat parking yang berada dekat depan rumah tu tuan-tuan. Ya? Jadi orang marah, nak marah macam mana? Itu hak. Kalau ikut undang-undang kita kalah tuan-tuan. Masuk dalam penjara, kalah. Pasal apa? Itu memang hak hartanah kerajaan. Kita tak ada hak. Tapi kalau mana selagi kerajaan tak halang tu, mungkin okey lah kot, tak ada masalah. Tapi kerajaan nak rampas, jangan dipertikaikan, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan juga Allah telah melaknat sesiapa yang melaknat kedua-dua ibu bapanya. Subhanallah, Allah melaknat. Ya, melaknat ni dia duk maki, duk marah, dia menyakitkan hati mak bapaknya. Laknat ni apa? Laknat dalam erti kata dia melaknatkan ibu bapanya, dalam erti definisi yang diterangkan oleh para ulama, iaitu menjauhkan ibu bapanya daripada kasih sayang. Dia melaknat ibunya, iaitu dia tidak berkasih sayang dengan ibunya. Termasuklah kurang hajar, termasuklah dengan kata-kata kasar, termasuklah dengan kata-kata sinis, sinikal. Ya, macam ada tu dia jaga bapa, dia kata, hey,
Aku tengok ni macam ada hantu raya lah kat rumah ni. Makanan asyik habis je. Aku beli habis, aku beli habis. Bapak terasa kat rumah tu, tuan-tuan. Apa kejadah tu? Ya. Ini, ya, saya dengar lah kawan saya cerita. Ada bapak budak duk cerita. Anak dia, Allah. Ya, menantu dia kata, apa ni beli biskut kejap dah habis dah. Ya. Takkan baby makan kot. Wah, ada hantu raya. Pak metu ada kat belakang dengar tu. Ah, itu memang saya minta maaf cakap lah. Itu saya nak gunakan bahasa celaka punya menantu, celaka punya anak. Allahu Akbar. Ini golongan yang kena laknat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf. Saya terpaksa gunakan kasar-kasar orang-orang macam ni. Dia peli. Oh, saya tak kata kasar. Eh, peli pun sama. Dikir sampai melaknat. Sampai terguris hati orang tua tu, tuan-tuan. Nampak? Mertua sama juga macam mak bapak kita. Ialah mungkin hak dia tak setanding dengan mak bapak kandung, tapi dari segi sudut hak penghormatan dia hormat. Mungkin mak mertua kita tak bagi dia duit, kita tak tanggung dia. Betul? Yes. Ya. Kita lebih utamakan mak bapak kita, hatta perempuan sekalipun. Ya. Tetapi hormat ni, hormat tu wajib. Tak boleh kita nak pandang endah pada benda macam ni. Ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah melaknat. So melaknat apa? Dia jauh daripada rahmat Allah. Jauh daripada rahmat Allah, Allah tak cintakan dia. Dalam tafsiran lain, dia mendapat laknat Allah bermakna dia itu adalah orang yang jauh daripada rasa sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jauh daripada rahmat Allah, iaitu dilaknat oleh Allah bermakna dia mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So kita janganlah nak jaga mulut kita. Walau salah macam mana sekalipun, cakap baik-baik. Jangan kita tinggi suara. Ambil hati mak bapa. Ini dia tumpu kan. Ini wasiat yang mana Nabi SAW suruh sahabat tulis, masukkan dalam lembaran, supaya kita ingat sama-sama. Jangan kita bawa perkara ini sehingga terjadi perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga disebutkan, dan Allah melaknat sesiapa yang membantu, ya, dan melindungi orang yang melakukan kerosakan di muka bumi. Apa maksud melindungi orang yang melakukan kerosakan di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala? Maksudnya apa, tuan-tuan? Maksudnya dari segi sudut perkara yang kita nak nyatakan di sini, tuan-tuan, ialah iaitu kerosakan muka bumi, iaitu macam-macam. Sama ada merosakkan dia ke, memang merosakkan secara fizikal. Ya, buat pencemaran, merosakkan, menyebabkan ialah malapetaka, ya, dia bakar hutan, menyebabkan rumah lain terbakar, menyebabkan penyakit dan seumpamanya, buang sampah merata-rata tempat. Ini semua haram, tuan-tuan. Ini semua haram, berdosa. Dan juga tafsiran ulama mengatakan kerosakan muka bumi adalah maksiat. Maksiat yang mana itu juga dikirakan sebagai kerosakan muka bumi. Dan mereka yang melindungi, mereka yang membela orang yang melakukan maksiat dan orang yang melakukan kerosakan muka bumi ini juga mendapat laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik, kita masuk pada hadis yang seterusnya. Hadis yang ke-18, bab yang ke-9. Babu yubarru walidayh ma lam yakun maksiatan. Bab yang menyatakan berbakti kepada ibu bapa selama mana bukan pada kemaksiatan. Ya. Baik, hadis ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik. An Abi Ad-Darda radhiyallahu anhu qala awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tis'in la tusyrik billahi syai'an wa in qutti'at aw hurrikta wa in qutti'ta aw hurrikta ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا ومن تركها متعمدا برئت منه الذبة ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر واعطئ والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت ولا تفرر من الزحف وإن هلكت وفر أصحابك وأنفق من طولك على أهلك ولا ترفع عصاك عن أهلك وأخفهم في الله عز وجل. Ya, daripada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan aku 9 perkara. Ya. Wasiat Nabi kepada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang agung. Apakah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada beliau? Beliau berkata, "Janganlah engkau menyekutukan Allah walaupun dipenggal lehermu atau engkau dibakar." Ha, ya. Dipaksa untuk menyekutukan Allah, jangan. Ha, ya. Cuma ulama kata kalau nak bertakiah berpura-pura boleh tak? Boleh. Ha, ya, untuk selamatkan nyawa boleh. Ha, tetapi kalau sama sekali memang nak tukar akidah daripada sudut luaran dan dalaman, walaupun dipenggal, walaupun dibakar, walaupun dicincang sekalipun, maka jangan sesekali meninggalkan agama Allah. Tetapi berlakon. Ya, nak selamatkan nyawa, ya. Kalau kau tak masuk Kristian, aku bunuh kau. Ha, dia pun kata, okeylah aku masuk Kristian. Tapi dalam hatinya tetap beriman pada Allah. Itu dibolehkan. Ada beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Ya. Dan jangan engkau meninggalkan solat yang difardukan dengan sengaja. Ha, solat tidak boleh tinggalkan walaupun sakit. Ya, tak boleh berdiri duduk. Tak boleh duduk mengiring. Tak boleh mengiring baring. Tak boleh mengiring, mengiringlah kan. Itu saja option yang terakhir. Ya, tak boleh bagi isyarat, tak boleh berdiri bagi isyarat kepala. Tak boleh bagi isyarat mata. Tak boleh bagi isyarat mata, mata pun boleh gerak, bagi isyarat hati. Yang penting solat. Ya, kalau tak ada orang nak wudukkan kita, solat hormat waktu. Ya, kalau sihat nanti, qada balik. Cuba, ulama berselisih pendapat, solat hormat waktu ni wajib qada ataupun tidak. Ha, ya. Dalam fatwa Imam Syafi'i pun ada beberapa fatwa. Ada fatwa, tapi fatwa yang paling muktamad wajib qada. Tapi ada juga qaul, kata Imam Syafi'i kata solat hormat waktu tak wajib qada. Tapi tak apalah, kalau kita yang larat mampu kita qada lah. Tapi kalau orang yang sakit, ya, orang yang dah terlalu banyak solat hormat waktu disebabkan tak ada siapa nak wudukkan dia, ataupun solat tak boleh nak menghadap kiblat, tak cukup syarat, maka dia solatlah hormat waktu. Tapi ala kulli hal, solat tetap dilaksanakan. Walaupun tak cukup syarat, kena juga solat hormat waktu, tuan-tuan. Nah, itu istilahnya. Sebab apa dalam hadis Nabi SAW, Nabi sendiri pun pernah solat hormat waktu. Ketika waktu Nabi bermusafir dengan para sahabat, berhenti satu tempat, ya, air tak ada untuk berwuduk solat wuduk. Tak solat subuh, tak ada air nak berwuduk. Tak ada air yang boleh diwudukkan. Ya, dan ketika itu nak tayamum, hukum tayamum tak ada. So subuh dah masuk, tayamum tak ada lagi, maka Nabi dan para sahabat solat tanpa wuduk dan tanpa tayamum. Ha, ini dalil solat hormat waktu. Walaupun tak cukup syarat, tetap juga kena solat. Ya. Ha, jadi siapa yang tak mengerjakan solat, hukumnya dosa besar. Dosa yang teramat besar, tak dapat kita nak bayangkan macam mana, tuan-tuan. Ya, sebab apa disebutkan yang meninggalkan? Maksudnya dia kata barang siapa meninggalkannya, iaitu meninggalkan solat fardu dengan sengaja, jaminan Allah terlepas daripada jaminan Allah, tanggungjawab Allah tak jamin dia untuk selamat. Ya, macam kita lah. Saya ni abang long kawasan. Dia kata, okay, ya, siapa you ikut bayar duit, saya jamin awak selamat. Ya, ha, macam itulah. Kalau kita sembahyang, Allah jamin kita selamat dekat akhirat. Kalau kita sembahyang, Allah jamin kita selamat dekat alam barzakh. Dan Nabi SAW, وَمَنْ تَرَكَهَ مُتَعَمِّدًا بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةً. Ha, ya. Sesiapa yang meninggalkan salat secara sengaja, maka Allah berlepas tanggungjawab daripadanya. Allah tak tanggungjawab. Maksudnya, dekat kubur nanti, hang kena seksa lah. Habis-habisan. Habis-habisan, tidak ada belas kasihan, tuan-tuan. Oh, punya dahsyat tu. Ya. Dan dekat akhirat sudah tentulah tempatnya berada di dalam neraka. Ya. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Janganlah engkau minum khamar kerana sesungguhnya ia kunci bagi segala keburukan." Ha, jangan. Keburukan apa? Daripada minum arak kita hilang pertimbangan. Bila bawa kereta, kita boleh langgar orang. Orang boleh mati disebabkan kita mabuk ni. Tak, kalau selamat balik rumah dengan mabuk tu, tuan-tuan, kita boleh lempang isteri kita. Boleh lempang anak kita. Ya, disebabkan mabuk depan orang kita, depan menteri pun kita maki, tuan-tuan. Depan bapak kita, bila dah mabuk, bapak kita pun kita maki.
dah hilang akal. Ha, itulah banyak keburukan daripada mabuk arak tu. Ya Allah, banyak sungguh. Keburukan apa? Keburukan kesihatan, paru-paru, hati terbakar, rosak, tuan-tuan. Habis. Ya. Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi? Ta'ala engkau kepada kedua ibu bapamu walaupun dia menyuruh engkau menyerah diri, menyerah dunia. Ha, ya, menyerah dunia ataupun menyerahkan hartamu. Wah, ya. Maksudnya taat pada ibu bapa, ya, walaupun dia suruh serah bagi harta dekat. Ya, kau bagi duit ke aku, aku nak duit, kena bagi. Ya, walaupun itu hak kita. Ada kisah, ada seorang sahabat, bapa dia selalu ambil duit daripada dia. Maka dia kata, harta kamu adalah harta bapamu. Pasal apa? Sahabat ni dia tak tanggung bapa dia, tak menanggung, dia kerekut. Nampak tak? Ya, ha, jadi kalau bapa suruh bagi harta, bagi duit, kena bagi. Itu taat. Dan Nabi SAW, ya, maka keluarkan untuk kedua-duanya. Jangan melawan apa-apa. Dalam disebutkan, ya. Disebut. Ya, nah, taat pada ibu bapa. Ya, nah, walaupun apa sekalipun. Maksudnya di sini, tuan-tuan, iaitu taat kepada kedua ibu bapa walaupun dalam keadaan perkara itu bukan wajib sekalipun. Nah, ini pernah saya terangkan sebelum ini. Saya terangkan banyak kali, selagi mana perkara itu bukan maksiat, nah, kita wajib taat. Dan walaupun bukan wajib, even mak kata bagi mak, belikan mak mi goreng mamak. Mi goreng mamak tu kan bukannya wajib, betul tak? Hukumnya sunat aja. Maksudnya harus nak makan. Tapi bila mak suruh beli, kena belilah. Kena cari. Mak nak makan burger, kena sediakan burger untuk mak tu. Kalau tidak, habis tak boleh. Nampak? Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau mak suruh solat fardu 5 waktu tu, itu bukan perintah mak, itu perintah Allah, dan kena taat. Tapi asalnya benda tu tak wajib. Tapi bila mak bapak suruh, kena taat. Kecuali benda-benda yang melibatkan maksiat. Maksiat tak wajib untuk dilaksanakan, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang dinyatakan, tuan-tuan, kita kena lihat dari segi sudut kelebihan. Orang yang taat pada kedua ibu bapa, dia akan mendapat redha Allah. Ya, sebab apa? Benda tu tak wajib, tapi bila mak bapa buat, dia buat atas dasar komitmen, atas dasar inisiatif untuk berbuat baik pada mak bapa dengan mengharapkan rahmat dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi? Jangan melawan pemimpin walaupun engkau tahu engkaulah benar. Ini taat pada pemerintah. Lawan apa? Mengangkat senjata. Kritik tak apa, tuan-tuan, tak ada masalah kritik ataupun apa, tapi kritik dengan bahasa yang baik. Ya, ini surau tak buka, masjid tak buka, aku pergi maki tuanku sultan, apa dapat? Ya, sedangkan tuanku perintah atas dasar maslahat. Selangor hari ni 3000 lebih, tuan-tuan. Takut tak takut? Ya, memang dalam semayan dalam masjid, orang kita jaga SOP pun dia cantik. Tapi bila keluar masjid, oh, tak jaga SOP dah, lupa dunia dah, tuan-tuan. Jadi kita fikirkan, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagus kalau kita nyatakan di sini dalam hadis. Maksudnya jangan kita angkat senjata, jangan kita perangi pemerintah. Walaupun kita kata kita benar, nak jatuhkan pemerintah ikut saluran yang betul. Ya, seperti mana zaman Yusuf bin Al-Hajjaj Al-Thaqafi. Ya, seorang gubernur yang sangat zalim. Tapi tak ada sahabat Nabi pun yang angkat senjata. Sebab apa? Kalau angkat senjata pada pemimpin yang zalim, tengok apa yang terjadi kat Syria ni sekarang. Sampai sekarang teruk. Pelarian beratus-ratus ribu, berjuta jadi pelarian. Anak-anak menjadi yatim piatu. Nampak? Itu angkat senjata. Pasal apa? Untuk menjaga perpaduan. Bayangkan kalau angkat senjata, berlakunya peperangan. Berlaku peperangan, habis, hancur dunia, hancur ekonomi. Masyarakat porak-peranda, hilang nyawa banyak. Ha, sebab itu Nabi kata, jangan lawan, jangan angkat senjata. Ha, tapi bukan bermakna tak boleh kritik. Kritik dengan saluran yang betul. Kritik dengan bahasa yang beradab. Ini tak puas hati maki. Walaupun pembangkang sekalipun, walaupun macam mana sekalipun, tapi dengan cara yang baik, cara yang beretika. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan lari dari medan peperangan walaupun engkau binasa dan sahabat-sahabatmu telah lari. Oh, ya. Pasal apa? Peperangan ini atas adam maruah. Biarlah mati,
tapi mati syahid. Tapi kalau lari daripada peperangan, itu mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, Nabi kata berinfaklah daripada harta hartamu kepada ahli keluargamu. Wah, infak. Ada duit ni jangan kita kedekut, bagi kewajipan. Nabi kata bagi nafkah kat diri sendiri, lepas tu bagi dekat isteri, kepada anak, lepas tu mak bapak dan seterusnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini perkara yang kita kena ingatlah. Ada yang lelaki sekarang ni dia tak tanggungjawab, dah jadi biawak hidup kat rumah. Ya, isteri pula yang cari kerja, dah tak pergi kerja, duduk rumah melangok. Ya. Ha, cuba usaha. Yang ada saya tengok ni kenalan ni, musim PKP ni kena buang kerja. Allah kesian, tapi tak berputus asa. Ya. Dia yang ada kawan saya ni kena buang kerja, dia buat apa? Dia meniaga online. Dia masak nasi kerabu lah. Dia kata nak beli ke, nak beli ke. Kita beli lah. Kita beli nak sokong, support. Ya. Bila makan, ui sedap pula. Kita pun recommend. Nampak tu tuan-tuan. Ya. Walaupun dia kena buang kerja, tapi tanggungjawab dia kata, aku nak cari duit untuk anak dan bini aku. Kena buang kerja. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita lihat kat sini tuan-tuan, tanggungjawab. Sebab itu Nabi kata sebagai seorang lelaki, kenalah beri nafkah pada anak dan isteri. Jangan lupa tanggungjawab. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan jangan engkau mengangkat tongkat kepada ahlimu, iaitu ketika nak marah ke ataupun nak mendidik, jangan sampai angkat tongkat. Ya, jangan sampai mencederakan mereka. Ya, kalau nak pukul anak, nak pukul isteri, ada syarat-syarat tertentu. Ya, pukul pun tak boleh beria-ria, pukul tak boleh pukul muka. Nak gunakan alat sebatang kayu siwak saja, sebesar pen saja macam ni. Ya. Inilah paling kalau nak pakai, pukul pun tak boleh hayun, tak boleh nampak ketiak. Ya, tak boleh apa kata orang tu untuk mencederakan. Ya, tidak. Tak boleh dengan syarat-syaratnya. Itu pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ajarkan mereka supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Ajar anak kita suruh solat, dah 7 tahun tak solat. Anak kita yang apa bila dah start nak ke balik tu, suruh mereka tutup aurat, belajar daripada kecil. Ya, isteri kita tu macam tu juga, jangan pakai baju ketat-ketat, ingat pada Allah dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu ingat sebagaimana apa yang ada perlu dilakukan, apa yang diingatkan, apa yang kita rasa ada kekuatan yang dianggap perlu untuk disajikan dalam kehidupan kita ini tuan-tuan, supaya apa, kita dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai insan yang bertanggungjawab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, terhadap apa yang Allah bertanggungjawabkan pada kita, pada ahli keluarga kita, pada agama kita dan pada masyarakat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi isyak pun tak lama lagi nak masuk. Sebab apa, kalau saya teruskan lagi satu hadis, dia akan jadi panjang lah. Panjang macam mana. Jadi tuan-tuan, saya setakat ini saja saya berhenti. InsyaAllah ada rezeki kita bertemu di lain masa. Ya, kalau minta-minta lah bulan depan tak ada PKP, dah boleh ceramah dan sebagainya. Tapi tak tahulah, dah 3,000 lebih kat Selangor ni, macam tak ada je kan. Wallahualam. Apa-apa kita akur dan taat pada perintah tuanku. Tuan kata tak boleh, itulah yang terbaik untuk maslahat. Itu yang dipikirkan oleh tuanku. Jadi setakat itu sajalah yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih pada Muhammad Irwan yang siapa yang dengar. Terima kasih pada pihak masjid yang atas tajaan ataupun anjuran pada malam ini. Mudah-mudahan kita mendapat rahmah dan maghfirah. Hanya Allah yang dapat membalasnya. Setakat itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapat rahmah dan maghfirah. Mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan. Yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dengan suratul as. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.